guys, ini kembali saya bersama dengan Tante Warung Vera. Kita diundang nih guys ke rumah temen. Ikutin kita ya, masuk ke dalam ya. Oke, nih di kompleksnya agak sedikit keluar kota. Tuh si Joy sudah datang. Ini mobilnya si Joy, Jeep warna merah, ya kan? Hai, aduh, mana ada anjing ya? Mampus deh gua. Oh, diumpetin. Hai. Agungnya mana? Agungnya nggak ada. Aduh, soal datang. So siap dam tuh bubur Manado. Abang lagi di luar kota sayang. Gitu, aku kecil. Aduh, anjing gua itu langsung. Kecil, anjing gua itu, tapi dikurung. Kurung. Apa yang ini? Siapa anak sholatnya dulu? Kan pulang dari gereja. Enggak, ini tadi si anak-anak gua kan enggak itu. Iya. Oke, kita akan share dengan bawang. Panci, keluarkan panci Anda. Keluarkan panci Anda. Ih, mana ada sendal rumah? Gak sih, pada pakai kaos kaki. Mau dong? Nih kan, kita akan memasak guys. Tapi sudah disediain mie dan kita mau bikin bubur Manado, oke? Bubur Manado, siap? Ini nih guys, nih kan bubur Manado in the making. Labu dan semuanya sudah masuk di panci. Dipersembahkan oleh mama-mama metal dengan rambut merah. Ini kita kangkung guys, tuh kan dipotong-potong. Cannot wait. Terus ada apa lagi? Oh, ini tempat sampah organik. Nah, ini nih susah banget dicari nih, sweet basil. Ini kuncinya. Iya, cuma ada di Seven Sai. Sweet basil tuh kayak kemangi. Kemangi Indonesia, tapi beda. Nah, ini sambelnya nanti. Oke. Tuh. Beda kan? Beda kan? Turn left onto 124th Avenue Northwest, then turn right onto Lark Crescent Northwest. Ini nih makanannya, ya ampun. Aku bawa ikan ya, buat yang ini vegetarian ya. Ini kayak bawah. Tar dulu, jangan nanya kalau aku yang bikin makan ikan. Ada lah di sini. Ini kamu yang bikin ya, Bu ya? Bukan tentunya. Kalau Siska udah tahu langsung menurut Nana. Yang 11. Ulang tahunnya. Oh ya. Yes. Yeay. Birthday celebrant. Yes. We have two here. Nanti tolong didoakan. Doakan. Ambil yang di sana. Character and for the advancement of his work. The importance and opportunities of the home life are illustrated in the life of Jesus. Ikut aku yuk. Aku lagi mau cobain restoran Thailand di daerah dekat rumahku. Gak tau cara nyebutnya gimana nih, Sai Pai. Menu pertama adalah papaya salad tuh. Jadi kayak bobo terasi gitu. Enak.
mau bergaul malam ini. Happy birthday to you. Snowing guys, ini masih tipis-tipis. Tuh, masih tipis-tipis. Snowing. Wah, winter is here guys. Officially winter is here. Monton, kota yang dipenuhi dengan salju dan es. Cakep sih, cuman mengerikan. Halo, ini aku mau mijet sama orang Indonesia. Dia tuh buka prakteknya di rumah, ini kompleks rumahnya ya. Nah, aku ditemenin sama emang baunya siapa lagi kalau bukan si rambut merah. Enak loh di pojokan gini ya. Baru nyampe sini udah disambut. Hai. Udah. Disiapin teh. Ampun. Kayak bisa ya. Kayak bisa gue dikasih makan. Di sini ada bisa nyadar-nyadar ada sini. Karena duduk-duduk. Berapa? Dia tuh acara makan-makan jam 6 gue balik. Testimoni lo. Gimana rasanya? Enak.